Saat ini, WhatsApp adalah aplikasi berkirim pesan terpopuler di dunia dengan jumlah pengguna aktif mencapai 2 miliar per bulan. Namun, popularitas itu juga membuat WhatsApp menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan cyber. Kasus yang sering terjadi belakangan ini adalah pembajakan akun WhatsApp. Dengan berbagai cara, penjahat cyber mengambil alih akun WhatsApp seseorang dan mengambil keuntungan dari pembajakan ini. Dampaknya pun sangat merugikan, mulai dari kebocoran informasi pribadi, penipuan, sampai pencemaran nama baik. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan jika akun WhatsApp Anda dibajak? Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengambil kembali akun WhatsApp Anda. Ini adalah langkah termudah memulihkan akun WhatsApp yang dibajak. Ketika aplikasi terpasang kembali, WhatsApp akan mengirimkan OTP ke nomor telepon Anda. Karena WhatsApp hanya bisa aktif di satu nomor, akun dengan nomor telepon Anda akan kembali lagi ke Anda. Kirimkan email ke support@whatsapp.com untuk menonaktifkan akun WhatsApp Anda. Tulis email dengan judul My WhatsApp Got Hacked dan body text sebagai berikut. Meski sudah install ulang aplikasi, Anda tetap tidak bisa masuk ke akun Anda jika si pembajak langsung menerapkan two-factor authentication. Jika itu terjadi, tunggu selama 7 hari untuk bisa masuk tanpa two-factor authentication. Lebih lanjut, supaya akun WhatsApp Anda tidak mudah dibajak oleh penjahat cyber, sebenarnya ada beberapa tips yang bisa Anda terapkan. Di antaranya yaitu, mengaktifkan fitur fingerprint dan two-factor authentication, jangan sembarangan mengklik link di dalam sebuah pesan, laporkan spam jika menerima pesan dari orang yang tak dikenal yang isinya membuat kurang nyaman, serta selalu update aplikasi WhatsApp Anda. Nah, itu dia informasi mengenai cara memulihkan akun WhatsApp yang dibajak. Semoga bermanfaat.